ketemu lagi sama kita. Saya Mo, saya Mlu dalam acara Ngisis. Ngisis. Kita sekarang lagi di mana, Mlu? Lagi di mana? Lagi di Desa Doko. Oh, di Desa Doko. Terus di Desa ini Doko. Apa jenenge? Bocor. Tak bocor saya. Yeah. Tempat bercakap ngopi. Oh, alah. Iki apa? Di depan forestry. Iki nggo napa? Tempat bercakap dan ngopi. Bercakap be ngopi. Oh iya. Jadi ada bercakap-cakap, pero ngopi ini yang kuai. Oh iya. Nah, kita kan lagi di sini sekarang. Tempat bercakap ngopi ini, kafe juga, restoran juga. Jadi makan, minum, dan menunya itu beragam di sini. Ngisis kali ini kita bakalan review tempat ini secara detail ya. Terus nanti kita bahas makanan-makanan apa yang lagi tren di sini. Sekalian menu berbuka puasa andalan yang disediakan sama tempat bercakap kopi. Nanti kita ditemenin sama Mas. Mbaknya atau masnya di dalam. Ayo kita masuk dulu. Either sis. Ngobrol sini ya. Sambil duduk apa? Sambil duduk apa? Jalan. Oke, siap. Yuk, duduk aja yuk. Ayo, mau belu. Di mana? Tempat paling favorit. Oh, di sini ya. Oh iya, main dingin ya udah nih. Dingin. Pagi pas puasa-puasa gini ya. Iya, monggo. Main dingin nih loh. Aku lihat kan ya. Ya kok seneng. Oh iya. Asal sendena nih, monggo. Nah, Mas, aku berdua mbak kamu ya. Iya, iya belum. Grogi lah dewe. Ya. Kita tadi habis lewat sini terus mampir. Oh iya. Ya mampir soalnya kan bosa-bosa gini kan cari apa tempat-tempat yang dingin. Iya. Yang ngadem lah. Yang di sini kan juga lebar sekali di sini. Luas ya. Nah, lebar. Lebar kayak badanmu lebar. Ya memang salah satu keunggulannya itu sih, jadi tempatnya luas di sini. Kan berangkat dari keresahan ya, banyak orang itu nanya, udah kan di situ. Yang sebelah itu kan sekeluarga ya. Iya. Yeah. Ya, ternyata tempatnya masih kosong mbak. Parkiran tapi, udah penuh. Oh, parkirannya. Parkirannya. Iya. Orang tua itu. Nah, anak kecil ya. Jadi tempat bercakap ngopi ini bukan cuman untuk nongkrong anak muda aja ya? Betul, tapi family friendly. Oke, itu. Kamu Sabtu, Mbak? Iya. Ya. Balon udara gratis. Wah, ada balon udara gratis. Ya. Biasanya kan ada apa? Itu loh, live music ya? Itu ada live music, apa? Ya. Kalau pas tidak Ramadan. Nggak Ramadan, ada live music. Iya. Oh, kalau sekarang ya. Nggak. Oh, nanti haus. Mas, ya. Ini kan selain tempatnya yang recommended buat anak muda, buat keluarga juga. Ya. Kalau untuk menunya sendiri gimana? Kalau untuk menunya itu, kita ada dua menu, berarti menu reguler. Memang terbiasa tersedia di sini. Kebanyakan adalah menu western. Ya. Oh gitu. Tapi khusus Ramadan ini, ya, ada. Kita punya menu Ramadan comfort food. Ya, Ramadan ya, yang nyaman di buat lidah, artinya makanan-makanan yang biasa kita konsumsi saat di rumah. Jadi sebenarnya ini untuk mengobati rasa kangen masakan kita, mbak adik kita. Ya, jadi ada sambal terus kemudian ada sup iga, kemudian juga minumannya ada yang pastinya ada namanya es kuwut. Kemudian es kuwut itu dari Bali. Ya, es kuwut dari Bali nanti apa kita bisa nanti kita ya, pas berbuka puasa. Iya, iya, ini udah ngiler-ngiler dia. Tempatnya ini sendiri kan di kabupaten. Betul. Kenapa enggak? Nyari area yang luas tadi sebenarnya. Oh, nyari tempat yang luas karena isunya gini, mbak. Kita bisa menyediakan banyak kursi, tapi kalau parkirannya enggak ada, ya sama juga kok. Karena orang akan putar balik. Ini cabang ya? Kalau ini tempat bercakap kopi ini brand cabang ya, ada di Bogor sama di Depok. Oh gitu. Ya, tapi kalau sekarang posisi tempat bercakap kopi ini satu-satunya di sini di Indonesia. Oh, di Indonesia. Sekarang di Depok lagi renov. Oh gitu. Belum reopen. Jadi posisi sekarang satu-satunya ya di Kediri dan di Indonesia. Di Indonesia dengan menu andalan yang es
kopi Sultan. Es kopi Sultan. Nah, itu yang saya pengen coba. Kita bisa rasain bareng-bareng. Es kopi susu gula aren yang creamy premium. Jadi kalau di Kabupaten Kediri, Mas Buk, itu udah langganan kalau di sini. Jadi ada tamu dari luar kota gitu langsung kontak sini, kita kirim. Langganannya bupati loh. Iya, kemarin meeting juga sini sebelum Ramadan sempat itu. Di kursi ini juga. Oh iya, pas. Jadi spesial kursi ini spesial. Berarti nanti kita juga harus minum kopi Sultan ya, Mas ya? Harus lagi. Jadi itu termasuk masuknya kan unik gitu. Jadi dia ditaruh di dalam botol kaca. Jadi kalau yang istilahnya negatif thinking lu, mau minum-minuman keras gitu ya. Oh, bukan. Isinya es kopi. Iya, iya. Enak-enak itu pasti. Itu yang saya dengar-dengar itu emang paling an di sini juga ya. Seller juga. Paling laku. Iya, karena kan biasanya kopi itu orang jadi kalau terlalu keras itu kan jadi berdebat besar. Nah, kalau cewek nggak biasa minum kopi kan kadang-kadang jadi berdebat ya kalau istilahnya. Tapi juga taste-nya itu masih kerasa. Jadi orang yang biasa minum kopi pun nggak lah kok cemen gitu. Iya. Nah, kopinya masih tetap kerasa. Kalau lokasinya sendiri ya. Ini ada outdoor, ada indoor ada ya? Ada outdoor, ada indoor. Jadi kita sebutnya gedung 1 sama gedung 2. Oh gitu. Jadi kita saat ini ada di gedung 1. Oh, jadi gedung 1. Di gedung 1, lantai 1, lantai 2. Oh gitu. Dan ini full AC. Terus kemudian di gedung 2 itu kalau weekday biasanya nggak kita buka. Kenapa? Karena supaya orangnya ngumpul kan. Oh, gitu. Tapi kalau weekend baru kita buka. Oh gitu. Kasihan waiternya. Ruang ini luas. Iya, luas banget ya. Karena kan konsepnya kita mesen order, kemudian kan makanan diantar ke meja. Gitu. Jadi bukan self service, tapi diantar ke mejanya. Oh. Ya, ini kalau areanya terlalu luas, ini hanya kita buka di weekend. Jadi kalau weekend kan okupansinya penuh, jadi kesebar orangnya. Tapi weekday fokusnya biasanya di ruang satu, karena lebih nyaman juga sih. Tapi kalau kita mau lihat yang ruang dua boleh nggak? Oh boleh, kita boleh. Lihat aja. Di ruang dua, terus kemudian ada juga VIP room di sana untuk meeting sampai kapasitas 50 orang. Oh, itu udah free untuk proyektor, screennya, sama juga untuk sound systemnya. Oh, jadi udah disiapin fasilitasnya sih. Sering beberapa acara meeting, pokoknya 30-50 orang, udah nyaman di situ. Kita jalan-jalan ke lokasi lain boleh Mas? Boleh, yuk. Yap. Mau kemana dulu? Ke mana ya? Kalau yang andalan di atas sini ada spot untuk melihat sunset. Ayo kita ke atas. Oke, siap. Ini apa namanya, sawah ya? Iya, di belakang sawah. Kita view gunungnya kelihatan. Yo, monggo. Ini adalah ruang 1, lantai 2. Ya, okay. Ini ada spot foto favorit kalau malam. Di sini. Ya, jadi selebgram, influencer kemarin ke sini, Happy Asmara. Oh, di sini shooting video klipnya. Sudah 3 kali bikin video klip di sini. Oh, iya. Terus ini? Terus ini spot favorit kalau matahari sudah turun dari peraduan. Monggo. Ini kalau jam segini nih, jam 4:30, ini sudah mulai nggak terlalu terik ya. Suasananya itu bisa dipakai untuk sore hari ya, nyari sunset. Anak apa namanya? Anak senja. Anak senja. Senkan ku lukis senja. Suasananya sawah. Cahdu. Oh iya, bener darimu ya, Bro. Mau apa? Sawah. Oh iya. Sawah itu gitu ya, guys. Tapi poso-poso di kerangkeng. Poso-poso di kerangkeng. Jadi aman, kondusif ya. Iya sih. View-nya gunung ya, luas. Bagus ya, Mas. Ya, ini favorit kalau di sore hari. Malam pun juga masih oke di sini kan. Kalau yang suka anginnya natural ya. Ini untuk parkiran. Parkir. Ya, jadi nanti semua parkiran masuk ke sini. Oh, ya, ini juga. Semua parkiran nanti masuk ke sini. Oh. Sisi tambah Helono, tambah nih. Tembus. Tembus sana. Tembusnya 521. Ayo, Mas, kita ke gedung. Kita ke gedung 2. Coba boleh ya? Ya, kita ke gedung 2. Ini kalau yang merokok, nge-vape, biasanya di spot sini. Ya,
Ya, kita sebutnya di Sayap Utara. Sayap Utara. Ini favorit juga karena kalau ada live musik di bawah, di sini masih kena, masih dapat. Oh, di situ ya. Oh iya. Situ. Jadi pandangannya lebih anu ya. Ya, ini biasanya yang merokok nge-vape di sini, ya? Di sini atau di Sayap Selatan. Kalau Sayap Selatan sana, tapi view-nya bagus ini sih. Bagus ini ya? Ya. Ini adalah gedung ini. 2. Jadi di bawah itu sering bikin event juga. Sini juga. Oh, yang dibuka sering jadi pilihan. Ini dibuka kalau weekend. Weekend ya? Ya, kalau weekend karena kan tempatnya luas banget. Oh, iya. Kitchen ada di bawah, jadi kasihan waiternya. Iya, luas kalau banget. Kalau di sini, di sono, di sini ya. Iya. Dia luas sekali ternyata Mas Faisal ya. Orang Jawa bilangnya lempoh nanti. Nah, ini spot favorit juga di sini. Oh iya. Pinggulnya lempoh, guys. Makan. Ya, karena bisa dibuka. Duduk di sini. Oh iya, pas. Berdua ya, oh, iya. Lihat live musik. Iya, we berdua mbek sapa? Mblu yo. Sedang mblu ini. Karo buku ae aku. Oh, ibumu mbocak ngafe. Iya, karo Pak. Oh, ini bagus sekali ini. Ini kalau ini TikTokers sapa? Kediri, Mas Mamnun. Itu Mamnun. Di situ yang punya kreator bejat. Nah, itu yang. Oh, sing Mae sapa sih? Mae, anake Mak Nur. Nah, Mak Nur juga pernah. Ini enggak ngerti tahu. Mak Nur itu makan stik di sini. Mak Nur makan ya, stik. Iya, tapi dipoleh. Kesuwen jadi ini gitu ya. Jadi dipoleh. Kulino. Ya, Mak Nur sama suaminya sama keluarga besar ke sini. Oh, berarti memang mulai dari bupati. Bupati. Kapolres. Ya, TikTokers. Bobocu tahu Bobocu? Nah, Bobocu yang di TikTok ya itu bikin event di sini namanya Black Party. Aku sih ngerti Happy Asmara toh. Happy Asmara, Ekaristi sudah Binungkas pernah. Binungkas Boboho. Ya, ini juga view-nya masih oke di belakang ya. Meskipun tanpa AC, suasana masih sejuk. Karena angin los. Iya, angin sawah ya. Iya. Angin sawah. Enggak, mesti lose tapi anginnya masih ada. Iya. Betul. Lose tapi ya malah di kira-kira ngono lho. Kasih masuk angin. Iya. Di sebelah sana itu ada ruang VIP. Iya, buat rapat itu. Iya, untuk meeting, untuk gathering. Sama ya. Biasanya kemarin ada apa itu? Perpisahan gitu pimpinan kantor pindah dimutasi terus ada pimpinan kantor yang baru apa itu pisah sambut. Itu party. Ya, party di sini. Oh iya. Ya terus orang-orang biasanya zumba, orang-orang senam-senam itu biasanya bikin konten juga bisa. Kan. Oh iya. Kan iya, lebih private kan dia. Nah, sekarang kan udah kita kan udah ke lokasi-lokasi yang rekomendasi di sini ya Mas ya. Kalau ini kan adzan kebetulan. Kalau mau ibadah ada? Oh, kalau ibadah di sini alhamdulillah kita sediakan ada musala yang ada musala. Adem. Ada ya. Ada AC-nya full AC. Terus kemudian juga ada toilet, ada tempat bersih duduk, ya? Bersih. Siap. Ya, di sebelah ujung sana. Oke. Okay. Ya, nah, mumpung ini lagi asar, kita Masya Allah. Ya. Iya, Ramadan bisa iya, memberikan dong. Vibes ini, itu ya. Ini mau sama Blu versi Ramadan. Iya. Insya Allah. Lanjut lagi sekalian buka. Oh siap. Iya, tapi kita ada maghrib ini belum ya? Oh belum. Jangan. Terlalu semangat. Terlalu ya. Cepat. Yuk, ngiter sis. Sobat baca ini. Nah, sekarang kita tadi kan kita sudah review lokasinya. Nah, sama Mas siapa? Sama Mas Faisal. Nah, ini kan jamnya mau buka bersama. Buka puasa. Oh iya. Buka puasa. Kita kan buka bersama, Bro. Rasa guyu, Bro. Terus habis itu kita sekarang lagi nunggu makanan. Oh iya. Nunggu sama makanan, minuman, sama minuman buat untuk yang akan di-review kali apa? Di-review kali ini. Ini nanti yang mau datang menu andalan dari teman bercakap kopi selama bulan Ramadan. Tempat bercakap kita dan kita tunggu dulu makanannya sambil nunggu azan. Oke. Tunggu dulu.
baru sini datang. Oh ini ya, ini ya mbak menunya ya mbak. Oh, ini es, ini kopi sultan. Oh, ini kopi sultan geng. Nanti diminumnya pakai es. Ini terus. Es kelapa muda tempo dulu. Es kelapa muda tempo dulu, geng. Iya. Ini mbak. Nasi iga penyet. Nasi iga penyet. Oke. Yang satu lagi ya mbak. Terima kasih. Oh ini masih ada satu lagi. Ini apa mas? Rice bowl kikil mercon. Oke. Oh terima kasih okay, mas. Nah, ini geng yang mau kita makan habis ini, nunggu adon dulu ya. Kayaknya ini menarik. Es kelapa muda tempo dulu. Bayu, sawager kayak belum. Mesti tempo dulu mesti cah lawas. Kamu tahun berapa, Mbak? Kenapa kok Bayu tahu? Ini makanan khas Ramadan di itu tempat bercakap. Rice bowl kikil pedas. Das. Terus sama ini nasi iga. Aduh ambune wis gak apa mang? Nasi iga penyet. Nasi iga penyet. Aduh wis gak konsen aku ayo ngenteni adzan sik ae. Paman, jangan kemecer. Paman, kemecer. Wait a little minute ya. Oh iki sendok, oh ngerti gak sendoknya ada amplopi ini ben ra ketok. Dak kira bayaranmu. Ngambemu. Langsung. Tunggu adzan dulu ya, geng. Sebentar ya, Besti. Nunggu dulu, Besti. Yang jelas berbukalah dengan yang halal karena yang manis belum tentu mau dihalalin. Oke? Kata-kata buka kali ini. Sobat Baca ini kita sekarang udah adzan maghrib, sekarang mau coba makan ini apa? Ini namanya tadi rice bowl kikil pedas, sama yang ini nasi iga penyet. Jadi kita buka dengan yang pedas-pedas aja ya. Jangan lupa ini minumnya namanya es apa? Kelapa muda tempo dulu, terus yang ini. Ini brand apa ini? Yang paling terkenal di sini ya. Kopi Sultan. Nah, kita minum sama es. Aku sebelah sendok lho, Kak. Apa namanya? Kopinya ini enggak aman di lambung. Buat busui, buat gumil, enggak masalah ya? Enggak, ini aman, premium, kopi premium. Kita cobain dulu aja ya. Kita minum dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. How? Jadi kopinya itu kerasa, tapi enggak keras. Teksturnya ringan. Jadi aman ini, maksudnya untuk diminum pas awal-awal buka. Awal buka nggak apa-apa, nggak masalah. Coba ya. Jaga kek. Kau kan masih mangan. Ke elok kan belas blok. Ya, ngomong mancal. Apa? Mancal sekali. Mancal. Gak nendang? Enggak. Gak mantap? Enggak. Mancal. Mancua. Oke, coba ini sih. Mancua bestu. Oke. Ini jenis apa? Es. Kan es batu. Es kelapa muda tempo dulu. Nah. Dari segi visualnya saja kita sudah bisa melihat atas putih, bawah gula. Gila. Kita udah 1, 2, 3 udah. Ini ada pandannya ya. Ada pandannya. Ini bukan untuk untuk dimakan ya, enggak apa-apa. Cuma dia saja. Ya sudah kita taruh sini biasanya. Tekuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Selak.
Oke. Ke atas sih Long Blue. Belum sini sudah. Gulanya bi. Yang pokoknya ini yang kerasa air degannya masih kerasa air ya. Degannya. Air degan loh masih kerasa beneran. Gak bucu ya, gak ngamusi. Berarti seger asli seger, ya. Jadi apa asli ya? Puasa satu hari badan lemes, terus ngelak, tenggorokan kering, ini bisa buat mendrama sitir. Iya, oh, ini anu apa jenisnya dahaga, ya, lepas dahaga. Lepas dahaga. Lepas dahaga. Oh, iya. Favorit Pak Gui. Alah, Pak Eman yang bercanda. Mantap. Pokoknya seger banget minumannya, seger, kopinya jadi, juga. Ini juga just lembut. Salwe ya, Lowe ya, ayo di Malwe. Ayo kita coba ini, geng. Ayo kita coba ini. Jadi ini menunya rice bowl, ini ada telur. Ada telurnya. Kita buka. Ini telurnya masih, apa yang kuningnya ini masih setengah matang ya. Terus ini sama kikil. Nah, ini sayurnya ini kayak, oh ini bawang Bombay. Terus ini ada cabenya. Nggak kesukaan. Kita cobain ya sekarang. Ini katanya pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Pedes. Tapi masih kikilnya empuk nggak? Empuk. Kikilnya empuk. Terus ini apa telurnya ini juga kerasa asin. Ini teksturnya lembut. Nasinya juga pas lah. Pokoknya yang dibilang tadi kan di bowl, pokoknya di yang dibilang tadi kan rice bowl. Makanan Ramadan ini. Ramadan, spesial Ramadan. Nah, jadi emang di mulut itu kerasanya makanan rumah. Masakan ibu, masakan mbah gitu ya. Oke, jadi nggih, kikile enak, Bu. Jo enak lah. Kikile enak. Kikile enak. Bu. Yo yo. Biasanya kangen atau mangge sendok, goblok. Nggih, tangan nae. Jo. Halo. Eh, paman. Ayahku iki. Iki apa mau jadi? Mau jadinya ku iga. Iga penyet. Ini ada side dish-nya brokoli, wortel, terus kita sambel apa ya kira sambel tomat ya ini ya sambel tomat atasnya ada ini disiram. Kalau yang nggak suka ya nggak usah ya, nggak suka kecut kayak gini apalagi kecut tambah pedes terus nggak usah kayak paman nanti perutnya sakit. Paman kan lemah. Hush, nyapa kutah ucul kok belumnya berarti empuk banget deh kita gitu ya itu. Teksturnya lembut banget kayak ya. Selepet kene jebuk. Ucul geng. Gigi. As dan dimplok. Namplok ya. Kok salah ruwe gak tau. Aku lo gak terbiasa gak masak apa makan gaya sendok lo. Besti, maaf ya. Mencolot. Mencolot tau, domong yo. Dari tangan ya, tapi gue mici. Ini ya, senaman rahim. Yuuuuh. Sambelnya mie, belum. Belum pedes gak? Khusus buat aku ya, kalau sambelnya khusus buat kamu enggak terlalu pedes, jadi buat kalian yang enggak suka pedes apa gimana ini termasuk bisa masih bisa dimakan juga, masih bisa dimakan tapi yang buat yang suka pedes mending bisa minta tambah lebih lagi ke bisa, boleh ya, boleh lah iki nih, iga nih. Wes ketorong gak mau mbok piye ya. Mie empruk. Karena menurutku bisa tambah empuk lagi. Lebih bagus. Oke, guys. Ayo di mam. Kita buka dulu ya, geng. Yuk. Kita makan dulu, Pak. Paman. Camploan. Gigi lo. Kok nyeruk?
enak, geng, yakin. Paman sabar ya. Hari ini tangannya harus keterlaluan. Kalau harus jenuh tangannya keterlaluan, paman. Gak bosok nih, paman. Ngacak keter. Itu enak. Makan enak itu. Mungkin enak. Suapannya harus besar-besar. Mungkin enak. Jadi apa? Brokoli. Brokoli ini enak, gak angus aku. Kayak enak, mungkin jambu ini ya. Enggak plain maksudnya, ada rasanya. Enggak. Enak. Oh iya, mentega. Terus brokoli. Ini Pak aku ya cocok lek mbok ngene iki. Jadi pas paduannya ini. Perpaduan antara maksudnya kayak dicampur sama telur ini ya. Itu pas. Jadi ini juga sambelnya masih fresh loh lo. Tomat. Ya kan? Ketok ya tomat ya. Heeh. Ini sambal tomat ini. Cocok. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman maaf ya lek aku lek buka le, di sini silakan. Kumpulan sandalanku bawa-bawa gitu iki. Enggak apa-apa. Potongan. Wes iki ya. Wes. Satu suapan lagi ya, geng. Kenyang, geng. Yakin. Ini kita tutup dengan alhamdulillah. Sasoan kah? Segalanya penting. Orang enak ya. Iki aman, aman. Untung ada yang kenal suwi ya, jadi berbagi. Oke. Nah, sudah ya, kita sudah buka bersama. Kita sudah menikmati dua menu andalan Ramadan di tempat bercakap kopi. Kita sudah nyobain kopi Sultan sama es kelapa Tempo dulu. Nah, ini nanti kita habisin. Bakal kita habisin. Parek, geng. Parek, terlalu parek. Dan rasanya bener-bener rugi ya kalau nggak nyobain kesini. Yang jelas tempatnya ini luas, nggak cuma untuk anak muda nongkrong. Kalian juga bisa datang sama keluarga, sama teman, sama keluarga besar. Dan tempatnya luas juga di sini soalnya. Menunya pun beragam ya. Menunya beragam. Ada yang western, ada yang menu spesial Ramadan juga. Buat ngemil juga ada kayak cireng, terus apa mix platter ya tadi kan juga ada. Jadi menunya anak kecil juga bakal suka. Menunya memang banyak sekali ya, dan rasanya sih kalau cocok lah. Kalau saya. Ilate mau Jawa cara cocok ngono lho. Masih western nih. Masih bule-bule lah bule, tapi kita cara wong Jawa cara aku wong Ndoko cocok kayak ngene ngono. Wong Ndoko ta, Wes? Ndoko ning ngene ning desaku ya ngene iki. Oke. Kita mau habisin ini dulu semua. Terus habis itu nanti kita ada terawih juga. Jadi ngisi sehari ini udah selesai ya. Terawih enggak usah ya, enggak usah di syuting maksudnya, enggak usah. Oke, okay, geng, makasih. Kita ketemu lagi. Nanti kita juga ada ngisi spesial Ramadan. Spesial Ramadan nah, juga. Tapi tunggu aja. Nanti kita apa namanya? Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Like. Dadah, sampai ketemu di ngisi.